Sebelum Lebaran, amin. Sebelum Lebaran cepet beres aja gitu. Jadi udah abis ini nggak mikirin hal-hal yang kayak gini lagi gitu aja. Masa sekarang kan berbeda juga dari tahun-tahun sebelumnya. Gimana teman-teman menikahnya? Sebenarnya sih nggak beda-beda banget. Mas Duti kan kalau hari biasa tuh kalau bapak puasa tuh emang sibuk ada kerjaan, alhamdulillah. Terus kan ketemunya juga pas lagi sahur ya. Sekarang tuh berbedanya memang nggak ada wujudnya Mas Bekti gitu. Jadi itu yang berbedanya, nggak ada Mas Bekti. Tapi alhamdulillah yang kayak kalian tahu juga, Mas Bekti setiap hari sama anak-anaknya minta divideoin. Jadi kita videoin pas buka, pas sahur, nanti dia cerita ngapain aja. Jadi alhamdulillah kalau untuk komunikasi sampai detik ini kita baik-baik aja, nggak ada yang terjadi kok, nggak ada yang marah atau enggak. Cuma memang posisinya memang saat ini memang lebih baik kita berpisah dulu gitu intinya. Seberapa intens sih kak video call? Oh setiap hari, nanti ini pasti pas kayak buka puasa aku kirimin, nanti pas sahur nanti dia nanyain. Sebelum itu juga ayah lagi, kan ayah lagi gak puasa, jadi dia ngasih tahu aku lagi makan nih, lagi ngapain anak-anak gitu. Ntar aku kasih tau lagi ngaji lagi apa gitu. Selalu kok intens, setiap hari ada apa, kita WA-an gitu. Ada niat buka puasa bareng gitu maksudnya? Insya Allah minggu ini kalau Mas Bekti gak ada kerjaan, memang minggu ini mau buka puasa bareng gitu. Itu yang minta video call setiap hari. Emang aku yang awalnya ya kan, dari awalnya memang ayah kan nggak bisa lihat apa tuh handphone, jadi aku bilang coba deh kalau bisa kan anaknya pengen ngomong kan, kita kayak voice note apalah gitu. Akhirnya sekarang ini dia udah pintar buka voice note, terus dia video call gitu. Nanti kalau ada saatnya anaknya yang nelfon gitu, kayak ayah ngapain lagi gimana keadaannya gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah, jadi udah sering juga dia udah bisa baca tuh tulisan grup kita kan familia gitu-gitu, dia udah bisa baca gitu. Bercanda-bercanda ya udah mulai alhamdulillah gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.